Ini tinggal dites ya. Yang dicopot insininya ternyata patah, yang buat naikin. Jadi kalau dinaikin itu tetap nggak ngedetect bahwa itu dinaikkan ininya. Nah, seperti ini bisa dijalankan nih. Nah, ini kan nggak bisa dijalankan, harus turunkan dulu. Nah, yang patah itu bisa dijalankan. Udah diganti. Ini udah jalan. Ini saya pakai bidangan yang kecil. Karena yang ini udah dites, buat satunya itu udah dites. Jadi tinggal satu. Lancar ini, nanti dilihat hasilnya. Sip. Ini LCD-nya dua, yang bekasnya, bekasnya ya kami kirim semua ke sana. Selesai ya. Alah, jatuh lagi. Belum 5 menit. Hasilnya. Ya. Siap kirim. Setting silang, oke ya.